Halo saudara-saudaraku dimanapun berada di seluruh Indonesia. Kali ini saya akan mereview pisau buatan saya yang terbuat dari bahan cakram motor lama, yaitu RS. Ini contohnya teman-teman, saudara-saudaraku. Bukan hati berniat atau menyombongkan diri, bukan. Ini hanya review belaka. Kalau pisau buatan saya sudah diasah, minimal ketajamannya sudah teruji untuk di media daging ini, kawan ya. Pisau ini terbuat dari gagang kayu dan sarungnya ini terbuat dari kayu juga. Ini kayu albasia yang terdapat tumbuh di Sumatera. Garapan lumayan halus dan ada clearnya. Mari kita review teman-teman, saudara-saudara, apakah pisau yang saya jual ini atau yang saya buat ini sudah tajam. Kita coba di media kertas ya teman-teman. Kalau membuka pisau buatan saya yang seperti ini didorong kawan pakai telunjuk atau jempol ini. Nah, biar tidak susah menyambutnya. Kalau ini seperti ini, dicabut begini susah sekali. Tapi kalau sambil didorong seperti ini, dia gampang. Kenapa saya buat seperti ini? Agar waktu dibawa kemana-mana biar nggak jatuh dia, kawan. Walaupun getarannya begitu keras, dia tidak akan jatuh. Ayo kita review teman-teman. Ini bentuknya memang tidak sehalus yang seperti kita pakai mesin-mesin canggih, cuman lumayan. Ini hanya pakai gerinda saja teman-teman, seperti ini. Kita coba di media kertas ya teman-teman. Halus teman-teman, tidak ada gerigi-geriginya di sini dan tidak berhenti sama sekali. Kalau yang pisau seperti ini hanya saya khususkan untuk daging. Saya sarankan jangan pakai untuk seperti bambu atau yang keras-keras seperti tulang, itu jangan, karena bahan pisau ini lain teman-teman ya, tidak seperti baja-baja yang pada umumnya yang bisa mengkarat. Kalau ini susah sekali mengkaratnya. Kita coba lagi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya buat teman-teman yang sudah melihat video ini dan sudah mendukung channel saya, Ketut Darmanto. Jangan lupa like and comment dan subscribe nya dukung terus, semoga channel ini bisa lebih bermanfaat. Mohon maaf sebelumnya juga, lama saya tidak upload video karena ada suatu hal yang tidak bisa saya tinggalkan. Dan baru sekarang saya sempat mengupload video. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jangan lupa ya teman-teman, kasih saran dan kritiknya agar bisa membangun channel ini ke depannya agar lebih baik dan bermanfaat. Sampai jumpa kembali teman-teman. Sampai jumpa. Salam dari saya, Ketut Darmanto.